Pemirsa, kepolisian Resor Sukabumi Kota menurunkan kendaraan water cannon untuk melakukan penyemprotan disinfektan di sepanjang jalan protokol. Selain itu, polisi pun membubarkan sejumlah warga dan pengunjung warnet yang masih berkerumun hingga malam di titik di Kota Sukabumi, Jawa Barat. Polisi memaksa warga pulang untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 dan menghimbau pengelola warnet agar membatasi jam pelayanan. Dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di wilayah Sukabumi, kepolisian membubarkan kerumunan warga dan memaksa warga pulang yang berada di warnet di Jalan Siliwangi, Kota Sukabumi. Warga dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah untuk mencegah penularan COVID-19 yang terus merebak. Kapolres pun langsung meminta pengelola penutup warnet dan seluruh pengunjung untuk pulang ke rumah masing-masing. Selain memberikan himbauan, polisi dan TNI dibantu dengan pemadam kebakaran serta PMI Kota Sukabumi melakukan penyemprotan disinfektan dengan menggunakan water cannon dan dua unit mobil pemadam kebakaran serta kendaraan penyemprot PMI di sepanjang jalan protokol. Hal ini dilakukan kepolisian untuk mencegah penyebaran virus corona di Kota Sukabumi. Kapolres Sukabumi Kota AKBP Wisnu Prabowo menyatakan penyemprotan dilakukan dalam upaya pencegahan terhadap virus corona di Kota Sukabumi. Penyemprotan disinfektan melalui water cannon yang kami miliki, di mana kegiatan ini kami laksanakan di titik-titik keramaian yang ada di wilayah Kota Sukabumi, di antara Jalan Sukabumi, di Jalan Ahmad Yani, di Jalan RA Kosasih, di mana tujuannya yaitu untuk mencegah penyebaran daripada virus corona, di mana titik-titik keramaian tersebut yang banyak sering dilalui oleh masyarakat. Hampir seluruh pojok kota disemprot oleh tim gabungan agar pencegahan penyebaran virus corona di Kota Sukabumi bisa teratasi. Polisi pun menghimbau warga yang tidak berkepentingan agar tetap di rumah sehingga penyebaran virus corona dapat dicegah. Budi Setiawan, Bandung TV.